sat sikit boleh dapat RM5,699 income sebagai affiliate nasi dagang sahaja. Part time pula tu. Biar betik. So mari kita kaji macam mana benda ni boleh berlaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Semoga mendapat rahmat daripada Allah SWT. So hari ni saya Kamaru, saya ingin berkongsi bagaimana potensi yang sangat besar menjadi seorang affiliate pes nasi dagang atas tol. Tahu tak berapa income boleh pergi kalau buat betul-betul ni? Saya dah kira-kira boleh dapat sehingga RM5,696 secara part time je. Buat secara online je, YouTube sikit, Facebook sikit, lepas tu WhatsApp sikit, boleh dapat RM5,699 income sebagai affiliate nasi dagang sahaja. Part time pula tu. Biar betik. So mari kita kaji macam mana benda ni boleh berlaku. Okay, tapi sebelum tu anda semua kena tahu apa itu prosumer. Sebab benda ni melibatkan prosumer, dipanggil production plus consumer. Itu dua perkataan yang digabungkan menjadi prosumer, dan ia berbeza dengan customer. So nanti kita akan belajar sama-sama macam mana, apa yang perlu kita buat untuk mendapat pendapatan sehingga RM5,699. Okay, sebagai affiliate pes nasi dagang atas tol. Okay, sebelum tu jangan lupa tekan butang subscribe, tekan butang loceng dan tekan butang like. Kalau boleh, share lagi bagus. Okay, so jom kita start. Apakah itu prosumer dan bagaimana kita boleh menjana pendapatan sehingga RM5,699 sebagai affiliate pes nasi dagang. Alright, jom. Okey, adakah anda tahu apa itu prosumer? Prosumer adalah gabungan dua perkataan iaitu producer dan juga consumer. Alright, berbeza dengan customer. Customer orang yang membeli barang di kedai, cuma dapat barang saja. Tapi berbeza dengan prosumer. Prosumer adalah seorang yang membeli produk dari kedai, tetapi dalam masa yang sama dia mendapat income. Itulah prosumer. Okey, kita bagi contoh yang mudahlah untuk kes penggunaan elektrik di antara consumer dan juga prosumer. Sebab orang semua guna elektrik kan. So kalau consumer, dia mudah je. Dia memang pakai elektrik. Okey. Dia beli elektrik daripada pembekal. Contohnya macam TNB. Tapi kalau prosumer, dia juga beli elektrik dari pembekal. Tapi dia bukan dapat elektrik saja. Dia orang guna solar dan kipas untuk jenis elektrik juga. Contohlah. So bila pembekal mengalami keadaan kurang bekalan elektrik, apa dia buat prosumer ni? Dia akan menjual balik bekalan elektrik ni kepada pembekal pula. So kerana prosumer ada bateri untuk simpan elektrik, inilah kelebihan dia. So apa jadi? Mereka menjana elektrik dari solar dan kipas besar. Akhirnya prosumer boleh menjual pula elektrik kepada pembekal. Akhirnya prosumer dapat duit. Okey, sekarang kita nak ajak pula tuan-tuan dan puan-puan menjadi prosumer nasi dagang atas tol pula. Okey, dengan kedai online Azadeh. Banyak kelebihan menjadi prosumer ni. Contohnya macam jimat duit, jimat masa. Lepas tu ada peluang passive income dan banyak lagi sebenarnya. Saya kalau nak cerita kat sini. Kalau nak tahu lagi, tengok video ni sampai habis ya. Bagaimana nak jadi prosumer nasi dagang atas tol dengan online shopping mall Azadeh? Okey, mungkin ada di antara saudara-saudari akan dapat RM5,000 sebulan kalau bernasib baik dalam bisnes prosumer nasi dagang atas tol ni dengan Azadeh. Dan mungkin juga ada di antara saudara-saudari akan dapat RM5,000 selepas 2 tahun. So setiap ni, rezeki ni bergantung pada individu. Sebab yang penting kita bermula dahulu. Sebab apa? Sebab
Rezeki ni pun bergantung kepada usaha masing-masing, okey? Sebagai contoh, kalau anda seorang professional YouTuber, kalau jadi prosumer nasi dagang atas tu ni, insyaAllah anda ada kemungkinan besar dapat RM5,000 sebulan hanya dengan buat satu video saja, iaitu video masak-masak nasi dagang ni ataupun video promote nasi dagang atas tu ni, sebab anda ada kelebihan banyak subscriber. Itu kelebihan anda. Tapi kalau anda orang biasa, mungkin ambil masa 9 hingga setahun untuk mendapat pendapatan RM5,000, okey? Tapi jangan risau, tak bermakna anda orang biasa, anda kena tunggu 6 ataupun setahun untuk menjana pendapatan sehingga RM5,000. Anda mungkin juga boleh buat sebulan RM5,000, tapi kena usaha lebih sikit lah, alright? Sebenarnya prosumer dan affiliate ni agak baru di Malaysia. Tetapi kalau dekat negara-negara maju seperti USA, UK dan lain-lain, benda ni dah lama wujud. Tak silap lebih kurang 15 hingga 20 tahun. Benda ni dah wujud. Mereka dah lama menikmati hasil daripada prosumer dan affiliate ni. Okay? Korang dengar tak tu? Dengar tak? Itulah buktinya. Ini pagi raya kata tak? So macam ni tuan-tuan dan puan-puan. Macam mana? Boleh faham apa itu prosumer dan consumer? Sekejap lagi saya nak pergi semayan Haji Adha ni. Taklah boleh, sebenarnya tak boleh ni. Ini dia orang cuma beri takbir je sempena Haji Adha kan. So kalau ada apa-apa tak faham, boleh tanya saya nanti. Kat bawah kita ada bagi link. Okay, jom kita proceed lagi. Banyak lagi nak explain ni supaya faham dan semoga semua berjaya lah. Alright, okay. Thank you for your watching my video. Jom kita explore 6 step nak buat RM5,000 dengan Azadeh Mall. Sebagai affiliate atau ejen nasi dagang atas tu Kuala Terengganu. Step 1, beli nasi dagang atas tu lah. Itu step pertama. Okey, nasi dagang ni ada 3 package, iaitu saiz paling besar iaitu harga RM47, boleh makan 10 hingga 15 orang. Ada beras 900 gram. Yang kedua, saiz yang besar juga, harga RM33, boleh makan 10-15 orang, tapi yang ni tak ada beras, okey. Alright, yang ketiga, yang saiz kecil RM28, boleh makan 5 hingga 7 orang, beras 400 gram sahaja, okey. Okey, nak beli barang ke Azadeh ni kena register dulu. Free je register. WhatsApp ke nombor 010-761-5195. Nanti tim saya akan bantu tuan-tuan dan puan-puan macam mana nak register dan beli nasi dagang ke Azadeh ni. Okey. Senang saja. Isi borang kejap. Lebih kurang 3 minit insya-Allah siap. Tak ada masalah, senang je. Semua orang boleh buat. No worries. Okey, mana satu yang anda nak pilih ni? Ada RM47, RM33 dan juga RM28. Kalau rasa nak masak banyak, ambil yang saiz besar yang RM47 tu, yang ada beras 900 gram. Masak untuk 15 orang makan, 7 bekas untuk family anda dan 18 lagi bagilah kat jiran-jiran. So, satu jiran dapatlah 2 bekas. Ramai juga boleh makan tu. Syok, kongsi ramai-ramai. Okey, step kedua, masak nasi dagang dan ambil video bagaimana masak nasi dagang. Jangan risau kalau tak reti masak nasi dagang, Azadeh ada buat video YouTube macam mana nak masak nasi dagang. Okey, ada gulai kepala ikan tongkol, alamak sedapnya. Jangan risau kalau tak pandai masak, suruh je mak atau kawan yang pandai masak. Ambil video, lepas tu ataupun boleh buat video review je pasal nasi dagang ni. Settle, tak payah sakit kepala. Ui sedapnya. Tapi nak buat video ni semua kerana kreatif je. Sedap pula nampak nasi ni. Gula dia Okey, tujuan kita buat video ni supaya nak ajak ramai orang makan nasi dagang. So nanti kita sebagai prosumer masuk lah. Alright. Ih sedap lah, tiba-tiba ya rasa sedap. Okey, step ketiga, upload video anda rekod dalam YouTube. Okey. Senang je. Jangan lupa isi tajuk dan description. Kalau tak kerti buat, suruh je anak rekod video, settle. Kalau anak pun tak tahu, nanti saya akan bagi video macam mana nampak. Semudah je buat video ni, kena kreatif je. Kalau boleh lagi edit lagi bagus, biar nampak professional sikit. Bukan apa, nanti ramai nak tengok. Now for you, kita belajar sama-sama. Okay, step keempat, post video anda kat Facebook. Post nasi, video nasi dagang ya, yang anda buat tu.
supaya kawan-kawan dan family kita tahulah kita masak nasi dagan. Nampak tak ingkan dah nak masuk dah. Tapi kena ingat, jangan post video direct dekat Facebook, sebab Facebook ni kompetitor YouTube. Jadi ni mudah je, ambil gambar atau video pendek, upload dulu gambar atau video ni kat Facebook. Pendek-pendek je ataupun gambar je. Lepas tu tak lah post, copywriting sikit yang memuka-muka. Dan akhir sekali ni bagi link YouTube nasi dagan kat bawah sekali. Barulah Facebook tak kacau video korang. Senang. Alright, step kelima, collect cashback RM50 secepat yang mungkin. Kenapa? Supaya korang jadi affiliate plus bila korang dah dapat cashback RM50. Kenapa? Sebab dapat bonus jadi affiliate plus ni. Itu je. Okay, anda boleh tengok video saya pasal cashback RM50 ni, macam mana nak buat cepat-cepat. Kat description nanti saya akan bagi link, boleh tengok kat situ. Kalau nak lagi best, jadi join VIP member club. Ini terbaik, ini memang terbaik kalau boleh. InsyaAllah kata saya akan explain pasal VIP ni. Alright, tapi saya dah ada view nanti sekejap. Alright, step yang keenam, final step. Ini paling best. Collect bonus tier 1 dan tier 2. Bonus ni lah yang kita cari-cari, iaitu nak collect sampai RM5,000 sebulan. Okay, lepas anda dapat cashback RM50 je, bermulalah era baru anda. Share the link, okay? Share link supaya kita dapat bonus tier 1 dan tier 2. Jangan lupa, saya ada buat satu video pasal ni. Nanti boleh tengok dekat description ke bawah. Boleh belajar berapa yang anda nak dapat duit bonus ni. Okay? Buat baik-baik. Buat konten yang bagus. InsyaAllah anda akan berjaya nanti. Thank you. Okay. Saya rasa cukuplah setakat tu. Ini adalah video part 1. InsyaAllah nanti bila dah ada free nanti, part 2, saya akan buat video part 2 pula. Okay, alright. Semoga tuan-tuan dah faham sikit dan dah start mula boleh buat ni dah, kalau dah tengok video ni dah boleh buat duit ni sebenarnya. Okey. Tapi kalau part tu nanti akan dapat lebih detail apa yang sebenarnya. Wah, macam ni ke? Kenapa tak beritahu saya awal-awal? Tak apa, kita suspend sikit. Nanti kita akan beritahu, okey. Alright, so untuk kali ini cukuplah setakat ini dahulu. Semoga perkongsian ini dapat sedikit bagi info dan input supaya tuan-tuan dapat berfikir, wah macam ni rupa-rupanya orang buat duit online. Okay, semoga berjaya. Jumpa lagi episod yang kedua, part 2. Alright, nasi dagan part 2. Alright, okay, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.